Selamat datang di channel Uma Bibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Uma Bibi, kali ini kita akan bikin tutorial untuk ERP CV Home Fashion Indonesia. Di halaman pertama ini saya masih di servernya get.co.id ya, bukan di server asli daripada CV Home Fashion Indonesia ya. Di halaman pertama ini adalah halaman untuk dilihat oleh customer, yang mana customer nanti bisa memilih produk di sini, kemudian melakukan pembelian, kemudian membuat performa invoice. Di sini tidak ada harganya, dikarenakan setiap customer itu harganya sebenarnya beda-beda ya. Jadi di sini tidak ada harganya, nanti harga akan ditentukan kemudian oleh admin. Kalau misalkan kita langsung membeli seperti ini akan pasti gagal karena langsung ditodong untuk login atau register. Anda bisa melakukan register, diisi apa yang perlu diisi, kemudian currency ini wajib diisi, apakah akan melakukan pembelian dengan cara dolar, rupiah, ataupun euro. Setelah melakukan register, kemudian kita bisa sign in langsung, misalkan saya sign in, kemudian saya melakukan pembelian, buy. Setelah ini akan terdapat satu item di dalam shopping chartnya, kita klik satu item ya, kemudian kita bikin di sini misalkan bisakah saya mendapatkan diskon, dan klik make perform invoice. Nanti akan ada pemberitahuan biasanya perform invoice sudah berhasil di create dan Anda akan segera kami hubungi. Selanjutnya ini untuk tutorial customer sudah selesai sampai sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tutorial bagi admin, apakah itu untuk owner atau untuk bagian gudang, PPIC dan yang lainnya. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر.